Assalamualaikum teman-teman perjalanan si Haluk. Kembali lagi dengan saya Sri Mulyani, sahabat perjalanan si Haluk ya. Sekarang malam Jumat apa, Pak? Kliwon. Kliwon. Selamat bermalam Jumat. Dadah, saya mau pulang dulu. Oke. Okay. Cintori hasil. Cintori. Jumah Kaliwonan di Cipanjalu. Cipanjalu. Berkah. Perjalanan menuju Karomah Cipanjalu. Mantap. Perjalanan spiritual sangat spiritual. Luar biasa. Jelur, hari ini malam Jumat Kliwon, kita Kliwonan di Cipanjalu bersama dengan rekan-rekan. Nih, kita lihat suasana malam di perjalanan Panjalu. Oke lur, ini dia suasana malam perjalanan menuju Karomah Cipanjalu yang merupakan petilasan dari Eyang Cakradewa. Beliau merupakan putra dari Eyang Lembu Sampulur I dan cucu dari Ibu Ratu Permana Dewi. Dan Cipanjalu ini merupakan sentral awal terbentuknya Kerajaan Panjalu. Sebelum Kerajaan Panjalu dipindah ke pedalaman, pedalaman Nusa Larang Situ Lengkong, pada masa Eyang Borosngora yang merupakan putra kedua dari Eyang Prabu Cakradewa. Telah sampai di pintu gerbang. Dan di depan masih ada Assalamualaikum. Oh, tas ngopi dua bekong. Daman. Daman. Siap, Man. Alhamdulillah.